Soalan seterusnya, mana lebih abah baca doa iftitah atau dengar bacaan Fatihah imam? Baca doa iftitah. Nampak? Cuma bila imam sudah membaca surah, maka kita bacalah Fatihah saja, tinggalkan doa iftitah. Yang kita suruh dengar makmum ni ialah bacaan surah, bukan bacaan Fatihah imam yang disuruh dengar. Batu surah berlain-lain ceritanya. Nak berlain-lain ceritanya.